ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi itu menjadi terganggu. Dan tugas TNI dan Polri ada di situ. Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, boksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI dan Polri. Kalau di laut ya, polisi air, Bakamla, TNI AL, misalnya. Saya kira yang di apa para peserta sudah ngerti lah apa yang harus dilakukan. Tidak perlu saya jelasin detail-detail. Sudah ngerti semuanya. Ya, saya kira itu aja.